Seorang pekerja proyek kereta cepat Indonesia-Cina tewas akibat terjatuh dari atas konstruksi bangunan yang sedang dikerjakan di kawasan Ngamprah, Bandung Barat pada Selasa sore. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan area agar masyarakat menjauh dari tempat kejadian. Seorang pekerja konstruksi bangunan kereta cepat Indonesia-Cina tewas setelah terjatuh dari konstruksi bangunan yang sedang dikerjakan di Gado Bangkong Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Selasa sore. Korban diketahui tengah mengerjakan konstruksi bangunan di ketinggian sekitar 200 meter. Sementara sebelum kejadian, korban sedang bertugas di atas tiang elevated proyek KCIJ. Namun tiba-tiba pekerja lainnya langsung berkerumun, menyaksikan korban yang terjatuh dan langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Mas, tadi sekitar jam berapa bang kejadiannya bang? Jam 5 lebih lah. Jam 5 lebih ya? Tadi lagi pengerjaan apa sih bang? Bukar itu bukan lebih disini. Bang, itu pekerja orang mana kan? Orang Cina. Cina? Cina ya, pekerja Cina ya. Bu, udah lama juga kerjanya itu orang atau gimana? Baru datang. Baru, baru datang dia? 2 mingguan lah. Jadi itu bukan dipastikan bukan orang Indonesia? Bukan. Petugas yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi agar masyarakat tidak mendekati area tempat kejadian perkara. Akibat peristiwa ini, kondisi arus lalu lintas di seputar tempat kejadian mengalami kemacetan karena mengundang perhatian masyarakat yang melintas. Tresna Pamungkas, Bandung Barat, Jawa Barat.